Nah, itu sekilas tentang kami. Sampai saat ini, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten memiliki 8 program studi, 6 program studi S1, 1 program studi profesi, dan 1 program studi pasca sarjana. Memenuhi kebutuhan masyarakat serta pengguna serta pengembangan keilmuan kependidikan keagamaan Buddha serta unsur-unsur universal dan nilai di dalam agama Buddha, STABN Sriwijaya kini telah memiliki program pascasarjana. Program pascasarjana ini diberikan kepada semua peminat dan juga calon mahasiswa baru yang berniat mengembangkan diri pada aspek service, yaitu pengabdian kepada masyarakat, pendidikan atau learning, dan juga penelitian atau research. Melalui pendekatan yang holistik serta pembelajaran yang kontekstual, kami mendidik para calon magister untuk belajar berpikir kritis, mampu mengenali permasalahan serta mengidentifikasi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pasca sarjana atau program postgraduate di STABN Sriwijaya ini menggunakan pendekatan pendidikan terstruktur dan sistematis di dalam bagaimana kami melihat profil lulusan dan juga bagaimana mendesain kurikulum untuk kebutuhan pengembangan serta kebutuhan masyarakat yang kekinian saat ini. STABN Sriwijaya juga dalam proses bagaimana memberikan layanan kependidikan serta penelitian di dalam program pasca sarjana ini tidak mengandalkan resource dari dalam, tetapi juga mengandalkan kerjasama serta output dari berbagai macam stakeholder baik dalam maupun luar negeri. Kita telah tergabung di dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Dunia atau International Association Buddhist University Association dan juga Asosiasi Perguruan Tinggi yang bermarkas di Thailand, Bangkok. Oleh karena itu, ini menjadi poin penting bagaimana program pascasarjana di STABN Sriwijaya mampu berkembang, eksistensinya memberikan mutu terbaik kepada lulusan dan juga pada akhirnya memberikan solusi terbaik terhadap pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dalam menyelenggarakan pendidikan didukung dengan sarana dan prasarana yang representatif seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan alat dan media yang mendukung dalam proses pembelajaran, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa yang lengkap guna mendukung pembelajaran dan pengembangan kreativitas mahasiswa. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu menjadi perguruan tinggi Buddha terkemuka berciri kenusantaraan, berbagai inovasi telah dikembangkan dengan mengedepankan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini dibutuhkan dalam rangka menyiapkan lulusan-lulusan yang berkompeten dan mampu mengikuti perubahan.